setelah kemarin kita bikin toilet sama kasur, hari ini rencananya kita bakal bikin apa, Beb? Tadi ngobrol bala-bala. Kita rencananya hari ini bakal pasang dapur sama lemari-lemari, plafon juga sama dinding sedikit yang bagian sudut-sudut ini gitu. Nah, teman-teman ikutin ya proses kita gimana sih masang si dapur sama bagian-bagian yang tadi udah disebutin. Yuk. Tuh Pak Idai lagi ngakutan dulu, nah, aku sebagai mandor aja. Semangat, semangat. Jadi ini sebelumnya tuh bagian-bagiannya udah dipotong-potong ya Beb ya. Jadi sekarang kita memang full pemasangan aja. Gampang nih. Tuh. Kayak tangga ya? Ini raja bisa jadi tangga. Iya. Apa yang harus dicekal? Awas aku beresin dulu itunya tuh. Pegangin. Bisa. Gimana liangnya deh? Nah, beres plafon. Udah gitu doang. Kirain aku susah gitu doang. Jangan diambil susah lah. Tapi nanti akan dilapis lagi. Tapi lemari, bagus ini. Lemari? Ya, kita lanjut ke lemari. Bagus ya. Itu udah dasar lemari. Inilah ya. Oh.
pakai mata apa? Mata itik. Mata ini mata obeng. Strop. Beres. Udah? Rencana tuh. Keren deh. Gampang banget anjir. Nih. Oh, itu frame lemarinya. Sangat simple ya ternyata. Iya dong. Bapak itu kue lebarannya bau. Ah, buset. Buset. Nah, itu. Jadi telah lempeng. Aku 10 kan aman. Ternyata buat masang semuanya lumayan makan waktu. Ada mungkin sekitar 1 hari. Detailnya nggak kita rekam karena Pak Hidai katanya grogi, cina gemper, jadi nyeklan bor nanti nggak deg-deg, jadi diburu-buru. Jadi aku kasih lihat gambarannya aja langsung ya, udah kayak udah nempel, udah pada nempel sekarang, kayak jadi kalian bisa lihat kayak gimana sekarang bentuk mentahannya. Nah, pertama aku mau jelasin toilet dulu, toilet. Kita kasih lihat lagi dulu ya, toilet gambaran kasan. Ini tulak mana ya? Anjis. Enggak, jelek. Ini toiletnya, aku kasih lihat lagi. Ini wastafel, toiletnya, lantai, storage. Kayak gini, kerannya udah dipasang. Nanti di sini bakal ada cermin biar buat ngecek juga beleknya masih ada apa enggak. Nah, sekarang aku mau kasih lihat dapur. Nih, dapurnya. Ouch. Dapurnya di sini.
Di sini aku bakal jelasin area kerja ya. Area kerja yang pertama tuh di sini, monitor payday di sini. Aku masih kerja di tengah-tengah pakai meja yang bisa jadi kasur. Nah, setelah versi kedua masih di sini juga sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah masih di sini. Cuman aku udah pindah ke dekat wastafel kalau kerja. Pakai meja yang kaki sebelah. Nah, untuk versi sekarang ruang kerja Pak Ida ya ada di sini. Tada! Monitornya udah terpasang. Mejanya juga portable, bisa dilipat dan di jadi bisa ada ruang gitu ya. Ya, peragain sendalnya, ukuran kaki kamu berapa nih? 40 inci, Beb. Tuh, untuk ukuran kaki 41 masih nyaman, leluasa, ada ruang. Nah, untuk meja kerja aku ada di sini sekarang. Nah, ini ketik-ketiknya silakan praktekin. Gitu, cuman karena mejanya agak rendah, pasti harus pakai standing. Nah, kemudian selanjutnya kulkas masih di posisi yang sama. Cuman lebih mundur lagi aja ke belakang. Kalau dulu kan di depan di sini, sekarang lebih mundur. Ini kulkas. Nah, sekarang tempat duduk Pak Idai adalah tempat ini tempat aki-aki. Ini belum dipasang engsel ya. Iya. Tempat aki-aki. Ini PLN-nya di sini. Semuanya kontrolnya di sini. Sama pengen listrik-listrik ya. Cara di masih ini masih dihitung-hitung ya. Di belakang soalnya masih kosong. Belakang ini taruh di sini, ini gimana nanti kita kalau bawa beras berapa ton ya? 50 ton. Kita bagi-bagi. Ya, di sini CPU. Situ CPU-nya. CPU nanti buat nyalainnya di sini. Dibikin kayak monitor gitu ya. Kemudian di tempat yang aku dudukin sekarang juga ini storage lagi. Mari kita lihat, silakan Pak Idai praktekkan. Ini storage lagi, rencananya ini buat naruh beras atau pokoknya berat, yang cukup berat lah ya. Piring-piring ya bisa lah. Pokoknya yang nggak bisa ditaruh di atas sini, kita taruh di bawah sini gitu, yang bebannya lumayan besar. Storage-nya sekarang mah udah banyak banget. Berarti total storage ada 7. Ada 5 pintu. 7 sama di bawah 2. Oh iya. Itu 2, 3, 4. 7, 8 sama gudang. Sama gudang. Itu di depan juga. Oh iya, hampir lupa. Mari kita kasih lihat ke teman-teman. Nih. Ini juga storage lumayan luas. Ini tepat di atas kokpit supir. Dan ini tuh rencananya mau ditaruh buat kayak bantal sama baju-baju musim, baju-baju yang tebal lah ya. Karena jarang dipakai. Karena kan itu mah cuma ke daerah-daerah tertentu doang pakai kayak gitu. Kayak gitu, apalagi ya? Ya, ini belum dibuka, tutup udah tahu. Udah tadi. Terus apalagi? Juga. Oh, itu rak buku. Sekarang tuh ada rak buku di sini atau rak apalah gitu ya. Bisa dipakai storage juga, tapi yang lebih gampang diambil sama yang enggak berantakan gitu bakal kita taruh di sini. Udah ya kayak gitu, ding juga udah ya, tinggal habis ini udah beres ini. Kerangkanya udah semua udah beres, tinggal beres ini kita finishing. Finishingnya pakai apa ya itu sih, itu apa kita pakai vinyl wallpaper, jadi tinggal ditempel ntar aja di situ. Prosesnya terus habis vinyl kita setting PLN-nya kelistrikan. Jadi kelistrikan di sini tuh pakai panel surya sama
alternator jadi dua. Video kali ini sampai di sini aja. Buat teman-teman yang mau tahu proses kelanjutan finishingnya sama kelistrikannya, teman-teman nonton di video kita yang selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Bye bye.